Santai, kenapa gua aja? Gua kasih penjelasan dulu. Gua kasih penjelasan dulu. Kenapa? Lu tadi bertanya, kenapa lu selalu gua untuk menjauhi lu sama cewek lu? Ya kenapa? Oke, gua akan jawab. Ya lu santai. Ya, santai. Oke, gua akan jawab. Tapi bukan dari gua mulut gua yang akan jawab ini. Lu lihat nih video gua. Lu lihat nih siapa? Siapa ini lu lihat? Gak, ini cowoknya siapa nih? Lu perhatiin, ini cewek lu bukan, lu lihat. Ini cewek gue, ini cowoknya siapa? Iya, ini cewek lu bukan, gue tanya. Iya. Ini cewek lu kan? Iya. Ini cowok siapa? Gak tahu gua. Iya, sekarang dia masuk ke kamar sama siapa? Lu lihat dia. Lihat. Gila. Lu lihat nih, dia kamar sama siapa? Lu lihat dia. Lu lihat dia tuh cium-ciuman. Lu lihat dia. Lihat di depan pintu. Gila. Lu masih percaya sama cewek lu? Lu, selama ini lu udah pergi. Kemarin-kemarin lu gua ajak buat konten ke YouTube, ke komunitas Rapi Ciseeng. Mana lu coba? Lu selalu jauh, lu pergi. Kenapa gua berusaha buat jauhin lu sama dia? Dari kemarin gua enggak akan ikut campur masalah urusan lu, tapi gua enggak tega sama lu. Selama ini lu dibohongin, lu kerja selama ini, tapi lu pas lu pulang, lu enggak tahu kenyataannya kayak gimana. Tapi gua tahu, gua berusaha untuk membutuhkan dia. Kenapa gua kayak gitu? Gua peduli sama lu, Ton. Gua peduli sama lu. Hah? Kenapa gua berusaha buat ninggalin lu pergi sama dia? Lu harus bisa sadar, Ton. Lu tuh harus mikir. Bangun, bro. Lu bangun. Lu tahu enggak? Lu enggak perlu harus nangis, lu enggak perlu harus sedih. Pesan gua satu. Dia nyelingkuin lu. Bro, lihat. Lihat, bro. Lu lihat ke atas. Enggak perlu semakin ke bawah. Lihat ke atas, bro. Dia nyelingkuin lu, dia ninggalin lu, bro. Cewek luar masih banyak, bro. Enggak perlu lu harus fokus sama si cewek. Dia nyelingkuin, nyelingkuin balik, bro. Semangat, bro. Semangat. Semangat, lu harus. Ayo, bangunin lu buat itu. Ayo. Menggapai bintang di langit, siapalah diriku, hanya insan biasa, semua itu sungguh aku tiada.